Hello guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi sama John Itung. Oke, teman-teman di kesempatan kali ini John Itung akan sharing gimana tutorialnya menghapus akun Google di HP Samsung ya. Dan di tanganku ini Samsung J7 atau SMJ700F ya. Coba kita cek dulu tentang perangkat. Dan ini juga berlaku di HP Samsung yang lain guys ya nah ini nama perangkat Galaxy J7 atau J7 nomor model SM Strip J700F nah ini juga berlaku di HP Samsung yang lain tidak hanya di Samsung J7 ini saja oke caranya menghapus akun Google di HP Samsung nah lewat Play Store bisa nah ini teman-teman bisa lihat kenapa orang menghapus akun Google banyak faktor yang bisa menyebabkan intinya ya kalau saya pribadi, kalau saya sih, misalkan nih, saya harus menggunakan email baru karena suatu hal di HP baru. Nah, sementara email yang lama ini ada, kadang juga aktif dan mengganggu. Oleh karenanya, email yang lama ini pengen kita hapus saja, kayak gitu, atau akun Google-nya kebanyakan kayak gitu. Kita ingin mengurang-urangi karena di beberapa HP ada beberapa yang bisa pakai akun Google itu sampai banyak. Mungkin kita bingung terlalu banyak dan ingin menghapus salah satu atau dua dan lain sebagainya. Nah, di Play Store ini bisa tinggal kelola akun Google Anda. Nah, coba kita kembali dulu. Nah, ini yang di sini ya. Kita pilih kemudian kelola akun Google Anda. Nah, sampai di sini kita tunggu saja. Apakah ini bisa? Nah, di sini putra bro ini pengen kita hapus guys ya. Coba kita sentuh. Nah, ini kelola akun di perangkat ini. Nah, Google. Nah, di sini lainnya. Tuh, hapus akun. Teman-teman tinggal pilih. Nah, itu kan kita dari Play Store. Saya biasanya juga bisa dari setelan atau pengaturan. Nah, di sini kita cari akun. Ya, akun atau Google. Google ini bisa juga. Nah, kemudian ya sama ya kayak tadi. Nah, di sini. Nah, ini kelola akun di perangkat ini Google. Nah, lainnya tinggal hapus. Nah, silahkan dihapus. Lewat itu juga bisa. Nah, di sini juga bisa di akun ini. Akun. Nah, langsung kan Google. Kemudian di sini lainnya. Ini cara paling simple, hapus akun dan hapus akun. Oke, okay, sesimpel itu dan udah selesai. Nah, baiklah coba kita buka kembali Play Store-nya. Nah, tinggal buat akun yang baru atau masukin email yang baru. Seperti itu. Cukup mudah, simple, dan sederhana. Aku akhiri ya video ini sampai di sini karena udah berhasil kita buat tutorialnya. Jika ada pertanyaan atau ada pendapat lain, boleh silahkan komen-komen. Jika teman-teman pengen sharing sama aku, boleh silahkan DM Instagram. Instagram John Itung ada di sudut kiri bawah video ini. At John Itung. Baiklah, aku akhiri video ini sampai di sini. Saya John Itung. See you the next video my brother